ada masalah hukum. Benar begini ada masalah hukum. Ya, namanya sebelum misi ini kan kita dari mitas ke sekte. Sementara ini kan sebenarnya namanya iklan kita saat mutasi dulu ini. Dari mitas ini kan belum pegang, Pak. Belum terlalu kan ya? Belum. Ini ada perusahaan kayak MNP gitu. Pertanyaan itu. Nanti kami juga akan berubah jadi satu perusahaan nih, Pak. Artinya kita kedepannya akan kita kan otomatis akan jadi satu perusahaan sendiri. Nah, itu masa kerja kita dari sini nanti di sekai sendiri apakah akan dipotong? Masa kerja di ya, kopinya ke mana ini mereka menanyakan mengenai mutasi ya kan coba personal data untuk teman-teman terkait yang pertama ini adalah perubahan yang dari website terkait itu tolong datanya mau ini terluas ini ya termasuk saya mau lihat juga surat mutasinya ini kan lamaran baru ini. Untuk posisi apa, letak ini, pas foto, pendidikan, apa? Ini kan lamaran ini. Kalau secara saya baca semuanya ini, ya kan? Lamaran ini, lamaran baru. Ini Pak. Kalau bicara lamaran bukan ini personal data, bukan lamaran gitu. Sudah Pak, akan mendengarkan ini Pak. Nah, dari Pak Tum dan Tumnya, terus ada teman-teman. Teman-teman misalnya mengungkapkan ungkapan seperti ini itu betul saya rasa semacam rasa kekhawatiran apa yang dimakan saat yang tadi itu kita semua sudah dua kali itu sudah tidak mungkin tidak akan samanya seperti ini. Nah, salah satu di antara kita misalkan empat kami untuk tujuan yang meninggalkan perusahaan ini ini Pak sekarang kan kita bicara tentang hukum artinya apa kalau kita ada apa-apa suatu saat Pak Ustaz sudah keluar dari saya keluar dari lingkungan yang dikhawatirkan rekan-rekan baru satu ya, dan itu tidak akan tanda sebagai itu
itu makanya saya harus sudah pegang. Makanya nanti ya, sangat teman ada kekhawatiran. Ya, dulu om ini anak perlu apa apa untuk mobil buat kendaraan anda juga salah. Ya kan? Termasuk apa namanya kota kerja dan sebagainya. Ini Pak nih, dari ini juga Pak masalah ini kan saya rasa ini ayam lamar berarti ini khusus pelamar ya, ada ini juga. Nah, kalau cuma pelamar berarti dipotongin aja Pak. Amin aja Pak. Tadi ini aja lempukan Joko Riyadno ya. Saya dua orang mengaku ya posisi saya sudah berubah dari saya satu, yang kedua alamat saya juga sudah berubah. Nah, kalau bapak mengatakan kalifikasi undang itu ya mungkin ini bagus ya. Cuman masalah yang jadi pertanyaan depannya kan ini juga pertanyaan akan mandiri apa Mandiri akan buat apa menjadi perusahaan sendiri. Rencana kan gimana ya? Posisi kita ketika itu di mana? Maksudnya penjelasan status hukumnya setelah lama-lama mungkin manajemen akan buat sendiri gitu. Proses berikutnya bagaimana? Contoh. Yang begitu kayak misalkan membuat ruangan atau bangunan tersendiri misalkan bukan kerja udah di sana. Nah kalau sudah pindah ke wanahan kan begitu artinya kan semuanya kan sudah di sana ya, termasuk manajemen status baru kayak soalnya ini ya. Secara personalnya itu kita masih prioritas itu. Ya. Ya, benar kalau sekarang masih ini. Seandainya enggak bisa, tetap mungkin, Bro. Lokasi bisa kayak apa? Astra Group. Perusahaannya kan banyak anak-anak perusahaannya. Ya kan masih menuju itu. Gitu. Ada kondisi dari apa namanya? Perusahaan pusat atau pusat ya. Itu dia ada assignment ke anak perusahaan segala macam, tetapi tetap induknya dari apa namanya holdingnya. Oke, maaf Pak, seandainya ini satu contoh, oke setahun kemudian bangkrut gitu, berarti balik ngetes lagi. Iya dong, diuntungnya adalah berdasarkan ngetes, bukan berdasarkan air ngetes. Ya enggak maksudnya ini kan, iya ke kamar desa. Ini bangkrut nih, gitu juga. Jangan gitu dong. Ya, seumpamanya. Tergantung, misalkan memang itu Anda memang di akan dikembalikan ya, dikembalikan menurut keputusan manajemen. Oh, yang untuk itu dikembalikan ke Nipres. Memang ada posisi yang memang dibutuhkan ke kembali ke Nipres. Tapi kalau memang nggak ada posisi, ya itu dari keputusan manajemen. Jadi tinggal ngikutin aja. Misalnya saya udah 15 tahun ya, bertahun aja. Gitu Pak. Ya, harus kuat. Ya. Kita lebih kuatnya ya itu Pak. Kita harus pegangan itu lah. Iya. Memang. Sebaiknya, memang apa namanya semua kontrak kerja segala macam itu ada di perusahaan. Ya kan? Dari awal Anda masuk sini, silakan. Saya ada satu itu banyak yang ada. Kita banyak. Kita dari sendiri nggak punya. Apa yang nggak ada? Penutupannya nggak ada. Kayak bilang kafe tinggal. Makanya ini perlu kita lengkapin Pak. Iya. Soalnya ada tuh jelas, jadi nggak ada masalah di kemudian hari. Ya kan tujuan kita di sini kan untuk memperbaiki administrasi yang nantinya akan membuat Anda lebih nyaman, lebih tenang gitu. Ya kan bukan yang malah nggak nyaman, malah nggak tenang. Kalau rata-rata nggak ada, kayak kemarin contoh ini kasus. Ya contoh kasus. Ya. Yang parakim. Dia dari sana kan, dari KS itu kan. Datanya nggak ada sama sekali. Iya, saya minta tanya tuh, sama siapa itu Pak kalau boleh tahu? Saya jangan tanya sama saya Pak. Kita antisipasi supaya itu tidak terjadi pada teman-teman semua. Karena kan organisasi.